Iya. Wey. Audio. Sapa dulu kalian. Oh iya. Halo. Kami dari Match. Jumpa lagi di Muffins Live, senasib sepanggungan volume 2. Kali ini hari ini kita perwakilan dari Match Korwil Jakarta Selatan. Mau menghibur kalian di rumah aja atau yang mungkin enggak di rumah ya. Ya semoga sehat-sehat selalu dan stay safe dimanapun kalian berada. Yeah. Jadi apa ya? Kita akan membawakan beberapa tembang-tembang pilihan hasil kurasi dari kami sendiri. Jadi ya selamat menikmati. Ini lagu pertama, mungkin langsung saja ya. Apa lagu pertama apa dari EP kita? Closest Thing That I Can Relate To, judulnya. Judul lagunya Season Change Everybody's Living, ya. Musim berganti, orang-orang pun pergi.
Gitulah season change. Tentang apa season change, Anggi? Tentang gimana semuanya sudah berubah, yeah. Dan orang-orang juga sudah beranjak dari tempatnya, yeah. Berpindah ke tempat yang lebih baru atau lebih baik mungkin. Yang lebih baik sih, pengennya ya. Iya, semuanya. Tapi tidak semua merasakan kebaikannya mungkin. Iya, mungkin jadi sedih gitu ya. Jadi kayak, kok ditinggalin sih? Padahal kan juga, sebenarnya juga mungkin demi kebaikan bersama. Siap. Ya, itulah obrolan apa tadi ya. BTW, makasih buat Mavens. Sudah ngajakin kita mengisi senasib sepanggungan volume 2 ya. Jangan lupa saksikan volume selanjutnya, volume 3 di channelnya Mavens Live dengan tamu-tamu yang lebih seru, lebih menghibur gitu. Jadi mungkin lanjut ya. Boleh. Lagu kedua kita mau lagu baru apa lagu lama? Lama dulu kali. Lama dulu kali. Lagu lama ini ada. Gak lama-lama juga sih. Gak sebenernya. Lama juga. Itu masuk di album kita. Album Halfway Through. Lagu ini judulnya Uneven. Uneven. Tentang apa Uneven itu? Cerita dulu ya. Buat yang apa ya? Bertepuk sebelah tangan. Iya mungkin ya. Mungkin. Atau udah pacaran cuman yang satunya kayak effortnya gede banget, kok yang satunya enggak. Jadi kayak kok kayaknya aku udah ngasih banyak, kamu nggak ngasih balik. Siga. Yeah, 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 yeah. Mungkin. Menangos. Ya, kayak gitu deh. Ya ya ya. Oke lah. Kita kan mungkin membawakannya dengan sedikit lebih ceria lagunya. Walaupun ternyata pahit. Ya. Inilah Match dengan Uneven. Yo boy itu lali apa? Ya. Ciro lupa.
Dan like juga kalau nggak enak. Terima kasih. Jangan lupa, ya, biasanya di YouTube ini subscribe di bawah ya, di Mavens Live. Oke? Okay? Ya. Ngomong-ngomong tentang tema kita sekarang. Tema kita sekarang itu new normal ya. New normal. Apa ya? New normal. Apakah new normal itu? Apa tuh? Normal apa ya? Ya, kenormalan yang baru sih. Ya. Iya sih, kebiasaan yang baru sih. Kebiasaan baru bisa apa ya? Aturan baru. Semuanya yang dilakukan sekarang ini enggak kayak dulu. Mungkin enggak ada normal yang pergi yang dulu ya, dari macam-macam ya, mungkin dari apa dari ya, segala aspek sih ya, dari cara kita berinteraksi sama orang, cara kita bekerja, cara kita mungkin yang simpel-simpel, cara kita cuci tangan, membersihkan diri, iya, lebih aware lah, iya, zaman sekarang, cuci tangan, terus rajin minum vitamin. Oleh sponsor. Vitamin C, vitamin Cipo. Oke. Ya begitulah. Ya, jadi selamat datang di kenormalan yang baru. Kita di sini bersama-sama. Apa? Hajat. Ini juga hajat besar sih, maksudnya buat bukan kita aja, cuman di seluruh dunia ini juga kayak gini. Jadi ya kita harus membiasakan sih, karena ini tuh nggak cuman sekarang aja, tapi untuk next kedepannya, karena selama pandemi ini belum berakhir, ya semuanya tidak bisa normal seperti dulu, teman-teman. Jadi ya kita harus membiasakan diri dengan kebiasaan yang baru, yang lebih sehat, lebih berhati-hatilah pokoknya. Lebih peduli ya, juga sama orang. Karena bukan cuma kita doang ya, bukan diri kalian saja yang bisa terpapar, tapi juga bisa orang yang kalian sayangi ya. Iya, dan nggak kita aja yang melakukan kebiasaan, misalkan kita udah merasa bersih. Tapi kalau ternyata di sekitar kita belum, kan juga sama aja, jadi ya. Jadi satu orang yang melakukannya itu sudah sangat berarti ya. Tapi juga kurang juga sih kalau nggak dari bantuan kita semua. Ya apa? Maksudnya mengajarkan untuk orang lain gitu, juga betul, gitu. Betul. Jadi membiasakan kayak kita udah merasa ini biar dilihat orang lain juga. Contoh. Oh ya. Dicontoh gitu ternyata. Kalau contohnya juga yang jelek, mungkin orang bisa ngambilnya dengan sisi yang lebih jelek lagi atau dengan negatif ya. Iya. Mungkin kita nggak melakukan hal yang negatif, tapi kan orang bisa menangkapnya dengan berbeda-beda ya. Jadi itulah. Tetap waspada dengan lingkungan, waspada dengan kesehatan kalian dan kebersihan. Tetap peduli dengan sesama. I know it's hard, but. But. Ya harus dibiasain. We're in this together, yeah. Yep. Alright. Tetap happy, tetap sehat. Pokoknya tetap semangat lah. Yeah. Buat imun juga kan. Dan tetap nonton ini. Mavens Live senasib sepanggungan. Sampai volume selanjutnya. Oke, ini lagu terakhir. Terima kasih. Terima kasih atas apa ya? Atas kuota kalian. Jadi ini lagu penutup dari Match.
lagu baru. Lagu baru. Bisa dicek di YouTube dan Spotify udah ada. Spotify. Kok aku kayak kayak apa? Kayak seneng aja. Seneng ya, jarang main nih ya. Terima kasih ya. Ini stay inside untuk buat kalian. Kalian. Stay inside and stay safe. Ya. Tapi yaudahlah. Yaudahlah. Untuk menikmati di rumah aja. Ya meskipun udah gak di rumah aja sih kayaknya. Ya harus di rumah aja. Kayak kita di rumah aja. Oke, lanjut deh. Yuk. Stay inside. Enjoy. Thank you. Sejadinya, halo, apa kabar? Gitu ya? Iya. Gak apa, dadah. Dadah.